Jangan lupa subscribe. Sekarang kita mau bongkar motornya Satria Hiu Bos Bayu. Ini Bos Bayu adalah bos transport. Kalau nggak salah transportnya Sri Dharma Trans. Kita mau ngerjain proyek dari Bos Bayu. Semoga aja kepercayaan yang diberikan bisa kami tunaikan membangun motor yang ajib. Saudara, kemarin sudah kita fitting beberapa spare part dan variasi. Mulai dari ini, pemasangan suspensi Ohlins. Dan prosesnya juga gak mudah. Banyak banget rintangannya. Dari nyetel arem, sampai aremnya lari ke kanan. Sampai kita bawa arem lebih, akhirnya sudah presisi, aman. Dari kaliper, bracket, dan piringan. Piringan kita pakai piringan TZM 150. Untuk bracket ini kita custom, handmade loh ini, bukan pakai mesin CNC. Awalnya kalipernya kaliper standar. Ini diganti dengan kaliper Nissin CBR 4 piston. Untuk velg memang bawaannya tetap GP wheel. Tentunya kita permanis dengan pemasangan bracket dan spare part-spare part lainnya. Dari kaliper belakang kita pakai CBR 250 juga 2 piston. Piringan belakang Daytona. Kita akan ngerjain ini bertiga sama si Pasak, Angga Koharu, dan saya. Sembari nunggu mereka, saya mau siap-siapin dulu spare part dan kunci-kunci. Kalian tolong bantu kami agar kami cepat tembus 10.000 subscriber. Ingat saudara, bagikan videonya. Dan kalian suka, kalian bisa komen di bawah. Pokoknya semua demi yang terbaik buat kalian. Pokoknya kalian the best, saudara Gustuli Garage TV. Kita mau lanjut dulu. Yan, dapat tugas bongkar sekarang, Yan? Ya, sama tugas bongkar-bongkar. Ya? Sama ini, saudara kita, Angga Koharu. Matanya empat. Empat matanya? Ya, Marga Koh. Bakalan.
Udah beres, Pak Yan? Udah beres. Tinggal ini aja dah, ngerecah lagi dikit aja beres dah. Saudara. Pokoknya ini kita usahakan yang terbaik untuk ownernya langsung ke sini. Dipantau langsung sama owner ini. Langsung dipantau, kalau nggak kerja dia sudah marah-marah aja. Nih. Udah di support Mimik nih. Wajib Bayu nih loh. Support lokal Bali. Itu udah mabuk kayaknya satu ya? Udah mabuk. Oh itu koinnya. Oh ini koinnya? Ya itu koinnya, coba liatin giginya dulu. Ini kok mencret nih? Pak, mana ini ceritanya? Nih, tadi dia keluarinnya di luar, coba di dalam. Apanya keluar di dalam? Koharu ini. Aduh, apa karena kerjaan ini geni tuh gara-gara apa nih tempat olinya bocor. Dibuka luka. Buka apa sekarang, Pak ya? Ini dah, mau ngendor-ngendorin baut dulu. Ngendorin baut. Nanti kalau kita buka shockbreakernya. Shockbreaker namanya Kohlin. Okay. Bilang time lapse dulu ya, gitu kok ya. Time lapse dulu ya. Baru kelihatan gua. Tadi gak tinggal ketemu klien, ternyata udah turun semua nih, the best nih. Tim, my team top 10. Top John, top. CDI ini nih, mumpung main. Tadi udah di-expose belum tuh bosnya tuh? Udah. Mumpung ada bosnya di sini, jadinya kan pas nih kita lagi pembongkaran. Langsung kita patenkan konsep. Konsepnya binal banget. Benar. Kabel body layaknya masih oke. Coba nanti kita akan ya rapi-rapiin, cek lagi. Gimana? CDI asli loh, mantap. Mantap. CDI ori Denso. Keren. Untuk rangka belum tahu ya. Karena belum kita kerok, nanti sebelum sudah semua terpilah-pilah baru saya pikirkan nanti masalah rangka. Saya remover, saya kerok dulu. Biasa sih seperti biasa pada umumnya ya. Semoga harus aja nggak ada propose. Kalau ada propose, ya terpaksa kita main las. Sudah nyengir dulu adiknya. Ini kayak aja dong lah. Ini Koharu yang baju hijau. Yang baju hitam, Kohiri. Baik kecil lu. Bagus cangklek. Baik, terus naksir cewek yang pengen gini DM terus di IG saya. DJ. Mesti pegangan di tangki untuk jok depan. Patah. Coba dekatkan ke kamera, Bos. Kasih lihat. Patah. Ya nanti disulap aja. Aramnya keren nih, abstrak warnanya keren, oh. Keren. Yang paling keren ya ini custom, handmade, tidak ada yang beli, tidak ada yang jual di pasaran. Ini buat depan, ini buat belakang, pokoknya spesial buat bestie itu, bestie bos transport bau-bau itu. Mumpung di sini ownernya langsung kita gini, tanyain konsepnya, soalnya takutnya warnanya berubah-berubah nanti lagi saya bingung ya bos saya. Ini Sri Dharma Trans. Mantap. Nanti yang perlu mobil buat jalan-jalan seluruh Bali, wedding, mobilnya apa aja, Ji? Alphard, Rubicon, Amarha 2, Innova, Fortuner. Kalau kami di sini dapat potongan diskon enggak, Ji, kalau ngambil? Dapat berapa persen? 50%. Wah, mantap. Spesial. Nanti kita angkut motor pakai Alphard. Sombong amat. Untuk warna nih bosku, gimana? Kemarin kan kita udah diskusi tipis-tipis tuh, yeah. Lagi ke merah, lagi ke kuning. Nah sekarang yang benar tuh yang mana nih? Yang kemarin tuh bosku. Yang mana nih? Warna kuning putih. Kuning putih? Ya. Yeah. Kuning putih. Wih, nggak bosan ya? Bosan sebenarnya. Oh. Tapi untuk tampilan head on ya? Head on. Kita membuat motor ini
biar kan sangar. Ya nanti kalau ada acara meet up atau apa isengin aja. Memang nggak ada buat kontesnya, ada buat intinya nyari tampilan biar macu kayak yang punya nih macu. Asik, biar beda lah, biar beda. Oke, ini masih untuk warna kan masih kita abu-abu nih. Antara nanti coba tak deketin lagi, coba tak rayu karena motor di garasi itu kuning putih banyak banget. Tapi serinya jadi nih, seri beda. Jadi. Nah, biar serinya seri beda. Warna apa tuh? Warna apa kok pink? Hah? Pink putih. Udah ketawa ya itu. Bosing bos, sudah bos. Sudah capek nih bos. Capek kameranya, capek apa kamu capek? Capek saya, capek. Kameranya juga udah panas. Capek ya, panas. Oke. Sekian saudara, untuk part 1 pembongkaran Satria Hiu dari Bos Bayu. Ada ide nama untuk Satria Hiu ini enggak? Jika ada, kalian boleh komentar di bawah apa nama Satria Hiu ini. Oke. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Tunggu kita di part 2. Kita akan memikirkan konsep lebih matang lagi bagaimana ke depannya supaya Bos Bayu puas. Sampai jumpa kawan-kawan, tetap di Gusole Garage TV. Dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe Gusole Garage TV. Kohiri, gini. Ada dulu. Sampai jumpa, saudara. Ya. Jangan lupa subscribe. Tapi dia lusting. Tekan tombol lonceng sampai rusak. Sampai rusak. Ini dia ngomong maku gini. Oke, bye-bye.